Nasi goreng cili padi yang pedas menyengat, menu mesra untuk dapur bujang. Ha, siapa yang minta sangat resepi untuk orang bujang tu, jom tengok cara Cik Nor masak nasi goreng ni. Tak payah pergi kedai makan pun, dah boleh masak makanan yang ringkas dan sedap rasanya. Kalau makan dengan teh O atau kopi O, fuh, memang layan. Mula-mula kita sediakan bahan untuk menumis, cili padi, potong kasar. Kalau suka lagi pedas, tambah cili padi banyak-banyak biar berasap perut. Bawang merah dan bawang putih, cincang kasar juga sebab nanti senang nak tumbuk. Masuk dalam lesung batu, tumbuk kasar. Bila dah agak jadi macam ni, kira okey dah boleh stop tumbuk. Kalau tak ada lesung batu, hiris nipis semua bahan pun boleh. Sayur, kacang panjang, bersihkan dan hiris kasar. Carrot, Cik Nom potong dadu. Biasanya Cik Nom akan masukkan dua jenis sayur ni je. Boleh juga kalau nak ganti dengan mix veggie yang ada dijual frozen tu. Sekarang bolehlah kita mula masak nasi goreng cili padi. Panaskan minyak, goreng ikan bilis yang dah dibersihkan, goreng sampai garing, kemudian angkat. Dengan menggunakan minyak bekas goreng ikan bilis, kita tumis bahan tumbuk kasar tadi. Minyak tu dah bertukar jadi berperisa ikan bilis yang akan bagi lagi sedap nasi goreng. Kacau sampai garing. Masukkan carrot sebab sayur ni keras sikit, jadi kita masuk awal. Telur pecah masuk dalam kuali. Jangan kacau laju-laju sangat. Biar telur masak sikit baru kacau. Nasi, kalau boleh guna nasi sejuk semalaman. Kalau tak ada, masuk aja nasi yang baru masak pun tak apa. Pastikan masak kurang air dari biasa dan betul-betul sejuk. Letak sekejap dalam peti sejuk sebelum masak pun boleh. Kacau sampai semua bahan sekata. Masukkan kacang panjang. Cik Nor masuk lambat sebab tak nak kacang panjang tu lembut sangat. Pada waktu ni, bau dia memang dah cukup mengancam. Masa tengah masak, ketuk kuali tu kuat-kuat sikit biar terliur orang yang dengar. Masukkan sedikit lada sulah, garam dan serbuk penambah rasa. Contoh macam serbuk pati ayam ke atau serbuk pati sedap ke. Yang tu ikut suka anda nak letak yang mana. Pastikan jangan masin sangat sebab kita akan masukkan kembali ikan bilis goreng tadi. Ikan bilis ni memang dah masin. Teruskan kacau sampai nasi tak berketul dan garing. Okey, nasi goreng cili padi dah siap. Cik Nom akan tambah telur goreng atas hidangan ni. Sekian dari Cik Nom untuk kali ini. Jumpa lagi pada resepi akan datang.